السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله, الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim Nawayna ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal muzakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal Walhatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدعاء الى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. <applause> pembahasan baru dalam kitab Alimu Auladakum Mahabbat al Baitin Nabi. ماذا تفعل اذا اساء اليك احد من آل البيت؟ apa yang akan kamu perbuat bila Salah satu daripada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat buruk padamu, karena walaupun dia keluarga Nabi, dia hanyalah manusia biasa. Al-insan, alul qatawanisian, manusia tempatnya salah dan lupa. Gak ada manusia se sempurna kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu memungkinkan untuk keluarga Nabi berbuat salah. Apa yang akan kita perbuat? Hal hadza ya'ni anna hunaka qawanin samawiyyah khassa bi ta'amul ma ahli al-bait idza zalama wahidun minhum ghayrahu mimman la yadkhul fi zumrat al-bait. Apakah ini memberikan makna bahwa ada aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala khusus dengan bersikap kepada keluarga Nabi bila mana mereka salah satu diantaranya berbuat zalim kepada yang lain yang tidak termasuk kepada ter, tidak termasuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada aturan sendiri? Dijawab Inna syar'ah wahid syariah ada satu hanya satu tidak membeda-bedakan syariat hanya satu. Adam wa manusia secara keseluruhan dari Nabi Adam dan Nabi Adam terbuat dari tanah Fahum jami'an sawasiyah amam Allah azza wajal. Secara keseluruhan manusia baik dia keluarga Nabi atau bukan Sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hukum syariat semuanya sama Karena itu Rasulullah pernah ber berkata Wallahi law anna Fatimata bintah Muhammadin Sariqat lakotok tuyadaha Demi Allah, bila mana Sayyidah Fatimah, putri tercinta Nabi Muhammad, mencuri, maka aku, kata Nabi Muhammad, akan memotong tangannya. Saat itu, ada termasuk orang-orang e, dari orang-orang yang terhormat, mencuri akan dipotong tangannya, banyak orang-orang yang protes kepada Nabi Muhammad, "Jangan dipotong, karena ini orang terhormat, dan seperti ini, seperti itu." Katanya Rasulullah, umat terdahulu hancur ya seperti ini. Akhirnya Nabi Muhammad bersumpah, demi Allah kalau Fatimah putriku, siapa yang lebih terhormat daripada putrinya Nabi. Nabi Muhammad adalah yang terhormat, maka putrinya adalah orang yang terhormat setelah Nabi. Kalau putriku Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Lah ini menandakan hukum tidak melihat siapa orangnya Hukum sama tajam kepada siapapun Kalau zaman sekarang apalagi bukan hukum Islam Tajam ke bawah tumpul ke atas Tajam ke bawah orang rakyat biasa tajam Mencuri ayam penjara 12 bulan, 1 tahun, 2 tahun Sik dikeprui MM-an meneng nggak ada masuk penjara. Kalaupun penjara, penjaranya istimewa. Ono asini. Kalah Karena itu, inilah yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Waman ahab ila Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam min Fatimah. Adakah orang yang paling dicintai oleh Rasul dari Fatimah? Putrinya? Enggak ada. Manusia yang paling dicintai oleh Rasul adalah putrinya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan Fatimah itu bid'atun minni bagian dariku man fa man fakat abradani. atau abradani man abradaha. atau ma ashkotaha. yang membuat Fatimah murka dia membuat aku murka nggak ada orang seperti itu yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau umumnya orang Muslimin iya tapi kalau perorangan nggak ada yang lebih dicintai oleh Rasulullah seperti Sayyidah Fatimah putrinya Waman akrab wa akwa syaksia min Fatimah batul at al Siapa orang yang paling dekat Dan paling kuat kepribadiannya Dengan Rasulullah SAW dari Fatimah Zahra ada Yang mana Kepribadian Sayyidah Fatimah Andai Tidak diikutkan dengan nasab Misalkan Sayyidah Fatimah itu bukan putrinya Nabi tapi kepribadiannya karena mirip dengan Nabi, sesuai dengan keinginan Nabi, akan diikutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kesuciannya, sebab kebersihannya, kebersihan hatinya, sebab akhlaknya yang mulia, sebab amalnya yang soleh. Saya kita bayangkan, Sayyidah Fatimah itu pernah ditanya oleh Rasulullah, siapa perempuan terbaik? Apa jawaban Sayyidah Fatimah? Yang tidak dilihat oleh laki-laki dan tidak melihat laki-laki. Kalau perempuan tidak dilihat laki-laki masih banyak. Mereka yang menjaga dengan cadar, tutup auratnya, dan lain sebagainya, tidak dilihat oleh laki-laki. Tapi melihat laki-laki masih banyak. Walaupun dia bercadar, mungkin dia masih melihat laki-laki. Tapi wanita yang terbaiknya yang bagaimana? Yang tidak mau dilihat oleh laki-laki dan tidak mau melihat laki-laki. Itu yang dikatakan oleh Sayyidah Fatimah. Nah, itu sudah menandakan akhlak yang mulia daripada Sayyidah Fatimah dan amal-amal yang soleh. Minimal itu yang didapatkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi bukan orang Arab, orang Ajam, orang Persi. Tapi karena beliau benar-benar dekat dengan Nabi, kepribadiannya mengikuti kepribadian Nabi, dikatakan Salman Mini Ahlul Bayt. Salman dariku adalah keluarga diikutkan oleh Rasulullah padahal nasabnya bukan nasabnya Nabi nggak ikut dengan nasabnya Nabi tapi diikutkan oleh Nabi dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena apa kepribadiannya apalagi putrinya Sayyidah Fatimah yang sudah kepribadiannya mirip dengan Nabi nasabnya dengan Nabi kalau mencuri dipotong oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui bahwa Sayyidah Fatimah adalah sebagian dari batas hatinya Nabi hatinya Nabi sebagainya adalah Sayyidah Fatimah dan qurrat ini pada salat penyejuk hatinya nabi setelah sholat. salat rasul mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum salah dalam riwayat tanpa menyebutkan salah dicintakan kepadaku dari dunia kalian tiga dan riwayat tidak disebutkan tiga minyak Uangian perempuan dan dijadikan oleh Allah penyejuk hatiku, penenang hatiku, penghening mataku dalam sholat. Setelah sholat apa yang menjadi penyejuk hatinya Nabi Sayyidah Fatimah. Sehingga ketika beliau kalau lagi sumpah rindu dengan Sayyidah Fatimah, bertemu kepada ke, ke rumah Sayyidah Fatimah. Ayah datang ke rumah anaknya, menghormati anaknya, memuliakan anaknya kalau mencuri andai Sayyidah Fatimah mencuri dipotong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu inna inna nas fi syari'al islamiyah la yatafadzaluna illa bittaqwa di dalam syariat Islam manusia itu tidak ada keunggulan kecuali dengan takwa karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman inna akramakum indallahi atkaqum yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Faman akhalla bitaqwa wa ta'adda hududallah lam yuflid min ta'ilatil qanun mah makanat makanatuh au manzilatuh au hasabuh au nasabuh walau kana Fatimah az-Zahra ridwanullah alaiha Siapa yang merusak dengan takwa me, melanggar batas-batas yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak akan terbebas daripada aturan yang ada Oh kalau ini orang yang mulia terbebas walaupun dia mulia walaupun punya jabatan walaupun orang yang terhormat walaupun dia nasabnya bagus bahkan bersambung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Sayyidah Fatimah nggak ada semuanya sama ketika dia berbuat maksiat hukuman akan dia dapatkan karena itu fa'alul bait alal wujub mawaddatuna lahum wa hubbuna iyyahum ikraman lirrasul wa ita'atan lima ja'a fil qur'an al-karim min qawli kullu as'alukum alai ajran mawaddata fil qurbah. fa ahlul bait ridwanullah alaihim ragmu kulli dhalik la turbituhum bi rasulillah illa rabitatul iman wat taqwa Maka keluarga Nabi dengan kewajiban bagi kita untuk mencintai mereka Karena sebab memuliakan Rasulullah patuh dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an As alai ajrul mawaddati fil qurba maka seluruh ahlul bait keluarga nabi siapapun mereka apapun keadaan mereka latur bituhum tidak ada yang mengikat mereka bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan rabbitatut takwa wal iman rabbitatul iman wat yang membuat ikatan mereka dengan Rasulullah adalah keimanan dan ketakwaan Walaupun punya nasab tapi gak ada keimanan gak ada ketakwaan putus dan itu terjadi kepada pamannya Nabi. waman man nas nasilan Nabi saw min abilahab. Siapa yang nasabnya lebih dekat dengan Nabi saw daripada abilahab? Artinya yang apa dari pamannya Nabi yang kufur abilahab. Dia pamannya Nabi gak ngikutin Nabi. Apa yang dapatkan? Watap bat yada abilahab telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala celaka Abi Lahab. Nas ayat Al-Qur'an bahkan satu surat menjelaskan Abi Lahab dengan istrinya. Yang menunjukkan pasti akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Abu Lahab padahal senang dengan kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pastikan oleh Allah masuk neraka dalam ayat Al-Qur'an. Enggak menjamin nasab yang sambung dengan Nabi tapi kalau nggak diiringi dengan keimanan dan ketakwaan. Karena itu, falaisa fil Islam unsuriyah yaqtal biha mizan al-adalah wala mahsubiyah yatazabda bihal ganun wa yataji ghar al-wijha allati aradaha Allahul al-haq aradaha Allahu haq Di dalam Islam tidak ada kesukuan yang merusak uh, timbangan keadilan. Oh kalau suku ini diringankan karena ini orang apa kelompok terhormat kalau suku ini diberatkan kan nggak ada dalam Islam semuanya sama kamu suku A suku B nggak ngurus kamu punya pangkat A pangkat B nggak ngurus wala maksubia nggak ada fanatisme di dalam Islam yang membuat aturan itu bergoyang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita ketahui Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah memerintahkan dalam ayat Al-Qur'an wa wa la Dan dirikan timbangan itu dengan adil baik hukuman ataupun hal-hal yang lain mizan. Jangan merugikan di dalam menimbang merugikan yang ini atau mengambil untung yang ini mer menguntungkan yang ini merugikan yang itu tidak ada dalam Islam Allah memerintahkan wa aki dirikan keadilan di dalam timbangan ketika menghukumi harus menghukumi dengan adil karena itu dilarang ketika seorang hakim menghukumi kalau dia menerima hadiah dilarang mereka menerima hadiah karena apa menyebabkan ada apa pilih pilih dalam menghukumi dilarang mereka menerima hadiah dan itu termasuk rasuah sokok walaupun kata katanya hadiah tetap itu adalah sokok tak bisa Anda harus adil di dalam Islam dan itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah inna akramakum indallah oleh Allah, eh, Allah eh, inna akramakum indallahi yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa

Ingatkan oleh Rasulullah, jangan hanya berharap dengan nasab. Amallah, berbuatlah ibadah ketaatan, dekatkan diri kalian kepada Allah. Jangan andalkan nasab kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis, man abto'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Yang amalnya terlambat sedikit, kurang tidak akan mendorong amal tersebut nasabnya. Nasabnya nggak bisa terdorong dengan apa amalnya tidak bisa terdorong dengan nasab. Ya, yang sedikit sedikit, yang banyak ya banyak. Tidak memba, tidak membantu sama sekali nasab seseorang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika turun ayat wa anzir ashira akrabin. Ingatkan, peringatkan kepada keluargamu, kerabat-kerabatmu -kerabat yang dekat, kata kata Allah Subhanahu wa taala maka Rasulullah memanggil ya ma'syara ma gures atau kalimat nahwaha wahai orang-orang gures atau kalimat semisalnya ishtarau anfusakum ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a belilah nyawa kalian karena aku tidak bisa membantu apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala artinya apa kita ini dalam hidupan dunia jual beli dengan Allah kita menjual nafsu kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala atau dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala tergantung kita. Lah kita yang membeli, kita yang menjual dari Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bisa kata Nabi, aku tidak bisa menjamin apapun untuk kalian. Wa ya bintam bintu Muhammad, wa hayya Fatimah Muhammad, salini masjid min mali. Apa yang kamu inginkan dari hartaku mintalah, aku berikan. Tapi la urni Aku tidak bisa menjamin apapun di hadapan Allah untukmu Dijamin, nggak bisa menjamin apapun untuk apa di hadapan Allah untukmu Rasulullah SAW Dalam riwayat yang lain Rasulullah memanggil seluruh kaum Quraisy Sehingga mereka berkumpul Baik yang umum ataupun yang khusus Orang-orang yang biasa ataupun orang-orang yang terhormat Dari kaum Quraisy Nabi mengatakan ya bani Kaab bin Luay, wahai keturunan Kaab bin Luay, angizu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Bukan Rasulullah akan menyelamatkan, tapi selamatkan diri kalian dari neraka. Ya bani Murrah bin Kaab, wahai keturunan Murrah bin Kaab, angizu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya bani Abd Shams, angizu anfusakum minan nar, Wahai turunan Abd Shams, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya bani Hashem, wahai keturunan Hashem, ankidu anfusakum kumnan nar, bebaskan diri kalian dari neraka. Ya bani Abdul Mutalib, wahai keturunan bani Abdul Mutalib, keturunan Abdul Mutalib, kakeknya Nabi, bebaskan diri kalian dari neraka. Sampai disebut wahai Fatimah tu bint bint bint, bint uh, wahai Fatimah tu nar. Selamatkan dirimu wahai putriku Fatimah dari neraka fa innila amliku lakum minallahi syai'an ghaira annalakum rahiman sa'abulluha bibalaliha aku tidak bisa tidak mampu tidak memiliki apapun dari Allah subhanahu wa taala untuk kalian selain hanya kita memiliki tali silaturrahim yang aku akan basahi dengan basahnya kebaikan kalian kalau kalian basah Aku tingkatkan kalian kalau kamu kalian kering dari kebaikan nggak ada manfaat sama sekali apa yang kalian lakukan apa yang kalian dapatkan dari nasab kalian karena itu walaupun mereka keluarga nabi tetap hukuman yang akan mereka dapatkan di dunia dan di akhirat sama dengan manusia biasa yang membedakan hanya kita wajib mencintai mereka wajib menghormati mereka wajib memuliakan mereka Wajib mencintai mereka, menghormati memuli dan memuliakan mereka, dan akan dibahas masih beberapa pembahasan tentang bagaimana bila mereka berbuat buruk kepada kita di atas dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan, dengan ini kita bisa menyadari bahwa kita, walaupun mereka orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek, orang-orang yang berbuat salah, tetap kita wajib memuliakan mereka, dan Allah tanamkan pada diri kita selalu cinta kepada mereka. husnudzan kepada mereka memuliakan mereka menghormati mereka sehingga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin amin ya Rabbal alamin sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin